sebagaimana Anda sudah menyaksikan VP yang baru saja kami tampilkan di layar kaca Anda. Oh, menarik ya. Atau mungkin Anda merasa berpikir, karpet. Nah, biasa aja. Soalnya kalau kita mau masuk ke dalam satu ruangan yang ada karpetnya, yang pertama pasti membuat nyaman kaki yang memijaknya. Kemudian juga karpet juga bisa dijadikan sebagai peredam suara, Pak Mirta ya. Karpet juga ini bisa juga menjadi salah satu poin fokus, di mana ketika karpet itu wah, orang tidak memperhatikan apa lagi, dia pasti memperhatikan karpetnya ya. Dan kemudian juga karpet ini juga sebagai furniture atau pemanis dalam sebuah ruangan. Benar nggak Pak Mirta kata-kata saya? Benar ya. Saya ucapkan Pak Mirta selamat datang dulu dalam acara satu jam bersama Metro Interior. Gimana kegiatan hari ini? Ya biasa lah. Biasa-biasa. Ngurusin customer. Selalu setiap hari ketemu customer, setiap hari ketemu customer. Ini menandakan bahwa sebetulnya masyarakat kita khususnya yang di Batam ini sudah mulai melek dengan yang namanya desain interior untuk rumah. Membantu mempercantik interior ruangan. Sebenarnya kita masyarakat Batam ini punya ciri khas sendiri nggak untuk menginterior rumah dengan pernak-perniknya? Cukup kreatif. Warga Batam sangat-sangat kreatif. Sangat kreatif. Ya. Kadang customer yang sering kita hadapin, bahkan mereka sudah punya kreativitas tersendiri ya, seperti yang akan kita bahas ya sekarang ini adalah karpet. Karpet. Ya. Nah, ini apakah karena ini juga menjadi alasan bahwa banyak konsumen-konsumen Anda dari Metro Interior itu adalah masih dari golongan yang produktif, orang-orang muda atau perkelnya sudah menikah, ini masih pengantin baru. Benar begitu atau mungkin juga semua kalangan umur ada? Bukan. Warga Batam khususnya itu lebih melek teknologi ya, lebih melek teknologi, apalagi sekarang bisa dibilang elektronik ya, khususnya gadget cukup marak di Batam dan rata-rata mereka searching di website dan sebagainya, jadi mereka sudah punya kreativitas sendiri apa yang mau saya lakukan terhadap interior rumah saya, gitu ya. Yang kita bahas ke karpet nih, ya biasanya mereka akan mengkombinasikan antara karpet yang warna muda dengan warna tua, yang sebelumnya kita nggak menyarankan, tapi itu bisa sebetulnya gitu. Kalau karpet itu bisa nabrak-nabrak warna nggak? Bisa. Bisa ya, oke. Nah, kira-kira tema kita pada hari ini tentang karpet, apakah itu sama dengan karpet yang saya pijak sekarang ini? Seperti ini kan. Ini karpet juga loh pemirsa ya, ini karpetnya seperti ini. Ini karpet yang sudah jadi ya, kalau ini kan sudah ada ukurannya, memang sudah dijual per meter lah ya, seperti itu ya. Seperti itu. Yang kita akan bahas kali ini yaitu karpet yang biasa mungkin pemirsa atau Pak Ari sendiri jumpain di koridor-koridor hotel, ballroom. Ballroom. Iya, benar ballroom ya. Kantor-kantor ya. Kantor-kantor bank ya, bahkan itu yang kita akan bahas kali ini. Oh, luar biasa. Jadi yang selama ini kita mengambil tema tentang apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan dalam rumah. Sekarang kita mengambil dengan space yang begitu besar, ballroom misalnya seperti ini. Minta tangan buat saya hari ini, Pak Mirta. Oke, apa yang menarik dengan karpet yang harus ada di ballroom seperti itu? Boleh diceritakan dulu. Begini, sebelum kita bahas lebih jauh, kita dari Metro Interior mengucapkan terima kasih sudah bersedia menyaksikan acara ini. Ya, kita akan bahas apa sih karpet? Ya. Karpet ya sudah yang biasa kita pakai itu. Ini karpet. Ya, padahal kita bahas itu jenis-jenis karpet itu sebetulnya karpet dari jenisnya itu ada dua ya, karpet tile dan karpet broadloom atau karpet yang roll. Ya, terus taunya gimana cara membedakan antara karpet tile dengan karpet broadloom? Ya, kalau untuk space yang lebar dan warnanya satu, itu biasanya karpet roll. Oh. Ya, spesifikasi biasa digunakan di hotel? Ya, karpet roll itu dia lebarnya 3,95 sampai 4 meter. Wow. Ya. Jadi panjangnya itu tergantung pembelian. Yaitu bisa sampai 20 bahkan ada yang 30 meter. Yaitu karpet roll, jadi gulungan. Ya, nanti ada videonya itu seperti apa karpet roll. Ya. Terus satu lagi yaitu karpet tel, ya. Karpet tel yang membedakan yaitu begini Pak Rey, ya. Kalau karpet roll, ya, itu belakangnya, backnya itu seperti karung goni, ya. Mungkin bisa di zoom, disaksikan, ya. Lebih besarnya yang ini, ya. Seperti ini, ya. Pokoknya kalau
andaikan di kantor pemirsa karpetnya sudah rusak nih, mau ganti karpet, tapi motifnya sama, tapi nggak tahu nih jenisnya karpet telka atau karpet roll, ya itu dari belakangnya sudah nampak. Ini adalah pasti karpet roll. Karpet roll. Nah kalau karpet tel itu belakangnya itu karet, ya, jadi belakang itu terbuat dari karet. Karet. Pokoknya kalau belakangnya karet itu berarti karpet tel. Yeah. Karena karpet tel pemasangannya menggunakan lem, ya, dilem, ya, dilem. Dia ukurannya kalau yang karpet tel ini ada yang lebih jelasnya itu di belakangnya sini sudah muncul ya spesifikasinya. Itu ya. Satu lembarnya itu 50x50 cm, ya, karpet tel, ya. Itu dari jenisnya. Kalau dari jenis benangnya itu ada tiga. Ya, cara jahitnya lah, ya. Ada yang seperti ini, yang sering kita jumpai di ballroom, ya. Itu lebih kelihatan empuk, ya. Di mungkin di gereja atau di masjid, ya. Biasanya menggunakan karpet seperti ini. Itu adalah jenisnya adalah cut pile. Jadi ciri-ciri cut pile ini, kalau dicabut satu, itu cuma satu aja. Yang terlepas, ya. Nah, satu lagi adalah karpet yang jenisnya adalah loop pile, ya. Loop pile ini dia menyambung jadi satu, ya. Jadi pada saat satu dilepas, dia akan merembet, manjang terus sampai selesai di mana dia putusnya, ya. Bedanya di situ. Ini adalah yang loop pile, ya. Biasanya ini di koridor-koridor yang kamar hotel, ya, terus area-area office, ya. Kalau yang satu lagi, ya, kita tidak ada contohnya, itu adalah kombinasi antara cut pile dan loop pile. Ya, kombinasi, ya. Kalau yang membedakan karpet tel dengan karpet roll itu biasanya dari segi pemasangan, ya, dari segi pemasangan ini sebagai contoh, ya, ini adalah karpet tel, jadi bisa bereksplorasi. Ya, mau motifnya bolak-balik, ya, atau mau lurus terus, ya. Bebas, itu, ya. Bebas, ya. Dia. Tapi biasanya itu akan kita sarankan cara pemasangannya. Di belakang sudah ada. Sudah ada panduannya di belakangnya. Ya, ada panduannya. Jadi begitu mau pasang itu sudah ada panduannya. Apakah mau dia lurus, mau sistem pasang susun bata, ya, ataukah mau melingkar, bolak-balik, ya, atau mau lurus semuanya. Itu nanti akan mempengaruhi hasil jadinya. Ya, karena pengaruhi hasil jadinya setelah pasang, ya, itu adalah hasil dari karpet tile. Kalau karpet tile sudah pasti polos, ya, sudah pasti polos. Ada juga yang bermotif seperti ini, ya, ini adalah karpet jenis karpet roll, tapi punya motif tersendiri. Beginilah hasil jadinya, ya. Jadi pokoknya lurus terus, semuanya sama, ya. Kalau yang tadi yang karpet tile bisa bolak-balik. Jadi bisa kita lihat hasil pemasangannya perbedaannya di mana. Pak Mirsa, dari semua jenis-jenis karpet ini, apakah ini juga semuanya bisa dipasang di ballroom seperti itu atau hanya tempat-tempat tertentu saja sesuai dengan jenis-jenis karpetnya? Ya, biasanya kalau karpet itu tempat-tempat yang memang biasanya kantor, ya, kantor yang tidak berhubungan dengan air, ya. Karena kelemahan dari karpet ini kalau seandainya dia lembab, basah, itu menimbulkan bau yang kurang sedap. Ya. Biasanya ini diaplikasikan di kantor-kantor yang memang nggak ada aktivitas untuk bolak-balik air gitu, terus ballroom, terus ruang meeting juga, ya, ruang meeting cocok, ya, karena dia bisa juga meredam suara, ya, lebih eksklusif lah, lebih eksklusif, ya. Jadi begitu kita mijak, lantai pun tidak bunyi. Jadi ternyata selama ini Metro Interior yang cuma dikenal sebagai laminated floor, wallpaper, horden, ternyata ada juga menawarkan jasa untuk pemasangan karpet juga. Ada. Ya, kita lebih banyak mereka yang beli ini untuk space yang luas, sih. Pembukaan kantor cabang yang baru, ya, terus bank, ya, kantor-kantor pemerintah, itu semuanya menggunakan seperti ini. Biasanya produk-produk karpet ini dari luar atau dari mana? Dari luar semuanya, ya. Ada juga jenis karpet yang biasa mungkin Pak Ray melihat dipakai untuk catwalk, ya, ruang-ruang pameran, ya, karpetnya tipis. Itu juga ada di situ, ya. Istilahnya karpet
pameran ya, karpet pameran. Iya. Nah, bagaimana cara memasangnya? Apakah sama juga seperti laminated floor atau sama juga dengan wallpaper atau ada ukuran-ukuran tertentu yang harus digunakan untuk karpet seperti ini? Kalau pemasangannya sebetulnya tidak mesti harus, yang penting sepertinya kita masang lantai yang lain lah ya. Kalau yang vinyl kan lebih spesifik ya, masangannya harus pakai apa namanya di leveling. Kalau ini tidak perlu sebetulnya. Dia hanya yang penting lantainya itu bukan tanah ya, itu sudah acian, sudah acian artinya bukan keramik. Kalau seandainya keramik memang sayang karena ini pakai lem masangnya. Akan tertinggal lemnya. Tapi kalau seandainya masih tanah, bukan masih lantai acian, ya itu enggak masalah. Ya. Jadi kalau seandainya dia untuk ukuran besar, motifnya juga itu lebih ditentukan untuk yang polos atau enggak mesti? Enggak mesti juga. Kalau soal karpet biasanya customer akan milih dari motifnya. Dia nggak memilih lebarnya sih ya. Dia motifnya saya suka yang ini, langsung dipasang itu sudah bagus. Yang penting ruangannya itu mau terang atau mau gelap, gitu. Kalau seandainya terang kan motifnya yang lebih cerah, gitu loh. Maksudnya kalau misalnya ruangannya besar, dia lebih bebas mengeksplor motif yang dia pilihkan atau barangkali mungkin misalnya karena ruangannya juga kecil, apakah dia mungkin juga lebih tidak terlalu bebas untuk memilih motif dan sebagainya? Oh, kalau ruangan lebih lebar itu bebas memilih. Nah, karena ada juga yang karpet yang ada motif-motifnya, ya ada motif-motif bunga dan sebagainya. Kalau kayak di ballroom hotel ataupun di ruang resepsionis di situ itu kan ruangan cukup lebar, itu mau kecil mau besar bebas. Nah, tapi kalau ruangan yang sempit, kecil, itu kita lebih sarankan ke karpetel, karena dia banyak motif, cara masangnya pun bervariasi. Ya, dan kemudian juga ini biasanya yang menggunakan lem, semua karpet menggunakan lem juga. Semua karpet menggunakan lem. Ya. Oke, baik. Kita juga punya ingin melihat secara langsung juga nanti Pak Miftah, step-stepnya seperti apa nanti, dan kemudian juga ada video nanti yang mau dikasih. Ya. Nanti pada saat segmen selanjutnya kita akan saksikan tayangan cara pemasangan karpet itu, ya. Karena bukan berarti kalau kita beli karpet kita nggak bisa pasang sendiri. Iya. Cuma terkadang kita nggak mau repot ya. Nggak mau repot ya. Biar lebih rapi. Sebetulnya kita pasang sendiri kalau bisa. Sambungan-sambungannya itu seperti apa kira-kira? Kalau yang besar seperti itu kan pasti banyak sambungan-sambungannya itu. Bagaimana mengkalinya itu? Kalau untuk sambungan itu mengantisipasinya itu gimana kita memotongnya? Kan masing-masing karpet kan punya bunganya ya. Artinya alurnya si benangnya itu kemana? Iya. Yang penting satu jalur saja itu akan tidak akan nampak sambungan. Pak Miftah, sedikit saran untuk ruangan besar sebetulnya ada nggak saran-saran warnanya harus seperti ini? Untuk ruangan kecil sarankan warnanya harus memilih warna seperti ini. Tapi yang dulu dijawab dulu ya, kita break dulu ya. Oke, Pak Miftah, menarik sekali berbicara tentang masalah karpet karena walaupun bagaimanapun juga karpet ini juga merupakan furniture yang perlu diperhatikan di rumah ya. Pemanis, kemudian juga ketika kita memijak lebih enak dan ternyata juga punya nilai-nilai estetika yang sangat tinggi sekali betul. Nah, seperti apa nanti pemasangannya? Mulai penasaran kan? Oke, tetap bersama kami dalam 1 jam bersama Metro Interior.